dan Dede Una. Jadi hari ini Waneng mau ngajarin Dede Una belajar duduk. Nah, belajar duduknya di sini nih teman-teman. Soalnya kan Dede Una bentar lagi mau makan. Udah 6 bulan usianya. Nah, kemarin kan baru mimi susu aja. Nanti Dede Una pas 6 bulan makan bubur, sayur-sayuran, buah-buahan, daging-dagingan kayak gitu. Udah siap Dede Una? Udah. Nah, ini Waneng udah punya ini nih hadiah dari bundanya Kakak Yaya dan Dede Papa. Sekarang kita langsung unboxing aja ya teman-teman. Yuk, booster chair dari Baby Safe Poop and Eat. Bagus banget ya. Nih kayaknya seperti ini nih dalamnya. Langsung aja kita buka. Dede Unanya bobo dulu di sini ya. Tuh. Nih, aku mau belajar udah pakai seragam tapi mau bobo dulu sambil nunggu ibu siapin kursi meja belajarnya ya. Meja makan bukan meja belajar ini mah, Dek. Buat belajar makan. Nih langsung aja kita unboxing ya, teman-teman. Wow, iya ini persis seperti yang di gambar luarnya ya teman-teman, di gambar dusnya. Nah. Oh, aduh. Nah, kayak gini nih. Tuh, ya. Wow. Berat loh ini teman-teman. Nih, di sini ada buku petunjuknya nih, ada gambar Dede nih, lihat. Lagi mamang. Nih, kita rakit dulu ya teman-teman. Bentar. Oh, jadi ini ada ininya juga, ada talinya. Jadi kalau mau dibawa kemana-mana enak ya. Tinggal digini nih teman-teman. Tuh. Terus kita buka ininya. Ini. Nih. Oh, ini buat duduknya nih. Wah, lucu banget. Animal. Ya, ada gambar hewan-hewan deh, lihat deh. Tuh, kita masukin dulu. Jadi ini tuh tahan air ya, teman-teman, kayak kulit gitu. Jadi nggak bakalan cepet kotor. Ini ada sabuknya. Tuh, jadi buat melindungi Dede Una biar nggak jatuh-jatuh nanti. Oh, iya kayak gini ya, biar nggak cepet kotor. Terus ini ada busanya juga, jadi nggak sakit kalau duduk. Terus di sini bawahnya itu ada kakinya, jadi bisa gini, bisa pendek gini, atau bisa tinggi juga, tinggal dibukain aja kaki-kakinya. Oh, ternyata di sini ada kuncinya teman-teman. Nih, tinggal kita pencet, terus tarik deh. Nah, udah deh jadi. Tuh, Dede Una udah punya kursi buat belajar makan. Sekarang belajar duduk dulu ya. Makannya belum ya. Dan ini ada mejanya nih teman-teman. Tuh. Kita pasangin di sini ya. Ya, Dek ya. Ya, Dek ya, pasangin ya. Aduh. Waduh, mantep nih. Dede Una udah punya kursi. Ore. Yuk, sekarang kita dudukin Dede Una di sini ya, teman-teman. Udah siap, Dede? Eh, siap. Ayo, Dek. Kita duduk di kursi baru. Wow, sini dedenya. Aduh, bentar. Masih susah nih dudukinnya kakinya dedenya ya. Belum bisa diatur sendiri ya. Nih, kayak gini. Waduh, lihat apa? Aduh, lihat apa? Aduh. Nih, tapi masih harus dipegangin ya dede ya. Aduh, keren Dede Una. Dede Una keren. Wah, senengnya aku mau belajar ABC, teman-teman. Aku mau belajar ABC katanya. Ya, sambil makan gitu pakai sabuk ya. Waduh. Pakai sabuk pengaman. Mana makanannya? Makanannya mana? Ya, belum ada ya. Iya. Aduh. Sekarang belajar apa dulu dong? Belajar apa dulu dong sekarang? Belajar duduk aja ya. Tuh, bagus ya, teman-teman. Oh, senangnya punya kursi baru. Mau kemana Dede? Udah duduk sini, pegang ini. Nah, mejanya pegang. Oh gitu, iya gitu ya, dipukul-pukul mejanya, dipukul-pukul. Aduh. Tuh, jadi ini ada pengamannya ya.
Dedek Una memang duduknya masih harus dipegang, soalnya sekarang masih 5 bulan, 1 bulan lagi pas makan mudah-mudahan Dedek Una udah bisa duduk sendiri ya. Karena sering dilatih nanti akan terbiasa. Oke. Udah siap makan. Nah, teman-teman, dengan kursi ini Dedek Una jadi bisa belajar duduk nih tiap hari. Waneng bakalan rutin ngelatih Dedek Una duduk di sini biar cepet bisa duduk sendiri ya. Sambil nunggu waktu makan nanti 6 bulan. Oke, siap? Siap. Dadah dulu dong sama teman-teman. Itu lihatnya ke sana ke depan. Tuh, dadah teman-teman. Sekian dulu videonya ya. Nanti waktu aku makan jangan lupa nonton videonya lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Ke sana kemana? Dadah. Makasih ya teman-teman. Bye. Bye. Gimana? Anak SD? Malah pukul-pukul meja. Gimana?